Dia kalau ada keturunan kembar ni memang ada je kembar. Ada tak payah. Okey, bapak kita kembar laki perempuan. Hmm. Lepas tu dapat kita kembar perempuan. Lepas tu dapat anak, kita dapat anak laki perempuan. Ha tu keturunan. Saya tiga beranak tengok Zenzel Gazi. Ikik kita tahu terhibur. Terima kasih Neil. Terima kasih. Hari tak pakai telekung tak. Sebab so, tadi yang keluar waktu ingat tak cerita virus sebab Abi tengah live masa kita balik tadi. Anak berapa umur? 48. Mana anak Ain? Ada tu. Lari. Cahaya umur berapa? 48. Mana bear awak? Oh. Mana bear? Ni. Kucing bukan bear tapi okey dah tu. Dah besar anak Mawi ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mau maksud kita dah tua kah? Tak. Yelah, dia tua lah. Mawi giat melakukan live setiap hari di TikTok. Selalunya, live Mawi akan ditemani oleh anak tunggalnya, Cahaya. Tetapi, pada kali ini, penonton teruja dengan kehadiran isteri Mawi juga pelakon pada suatu masa dahulu. Isteri Mawi iaitu Ikin mempunyai kembarnya Ain yang akan kerap datang ke rumahnya. Allah kezim. Lepas ni kalau dah lepas-lepas ni dah relax sikit, insyaAllah nanti kita akan war-war kita balik InsyaAllah. Eh, mana kukuh? Yang sorry yang WhatsApp. Yang wasabi berita tu. Kadang-kadang banyak sangat kita balas tapi itulah. Nak balas nak cakap kita tengah cuti, tengah cuti macam tak hati pula kan. Gitu. Apa tu? Ya betul, kalau kemal lelaki perempuan memang tak sama betul. Dia takkan lepas tak sama Tok Ibu Mawi cantik Ikin dan Aini. Maksud ada satu wife Mawi yang angkat tangan lah. Saya lah wife Mawi. Angkat tangan lho Mawi. Mawi cik lalain ni. Tu. Kita kembar juga. Si adik muka bulat betul. Sikit sama. Betul, sama. Saya sama adik, bunga. Saya muka bulat. Ain muka bulat sikit. Ikin ada bujur sikit. Betul. Nah, dia kembar dia gitu. Dia ada seorang seorang bulat, seorang bujur, seorang tinggi, seorang rendah. Seorang besar sikit, seorang kecil sikit. Dia cerita. Tapi dia tak ketara. Nampak tak nampak je. Tak ketara. Kembar saya baru meninggal, terasa sangat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Takziah Safar. Saya family Ain masih ada JB ke ada? Kita ada kat JB. Semua ada kat JB lagi. Kita masih kat JB. Betul. Ni apa? Nanti Zenzel ala kazin dua pula okey. InsyaAllah. InsyaAllah kita tanya Mawi tu. Zenzel ala kazin dua Mawi. Saya pun tengok ada orang dia kata keluarga dia pun ramai kembar. Memang. Dia kalau ada keturunan kembar ni memang ada je kembar. Ada tak payah. Okey, bapak kita kembar laki perempuan. Lepas tu dapat kita kembar perempuan. Lepas tu dapat anak, kita dapat anak laki perempuan. Ha tu. Saya tiga beranak tengok Zenzel Gazi. Ikik kita tahu terhibur. Terima kasih Neil. Betul ke Neil? NIL Neil. Betul. Saya dapat cucu kembar juga. Wah. Alhamdulillah. Abang saya kembar, dua-dua dapat anak kembar. Ya. Alhamdulillah. Itu rezeki. Itu memang keturunan. Itu keturunan betul. Dua-dua tau. Dua kembar pun dapat kembar. Dapat kembar juga. Selalu macam itu. Alamak, saya baru lepas keguguran kembar lah siangnya. Tak apa, insyaAllah. Allah nak gantikan lagi yang lebih baik. InsyaAllah. Dapat ada insyaAllah tu. Rezeki lain. Saya mesti tengok Zanjana Gazir nak tanya. Ada watak seksi ke dalam tu? Dia watak tu dari perempuan anju lah dalam tu. Ada perempuan yang anju. Dia tak bertudung. Tapi dalam tu dia pakai selendang. Dia akan tudung juga. Tapi kalau ramai orang cakap, kenapa anju tu gedik-gedik je tu? Tapi itulah realiti sebenar. Lumrah kehidupan dengan dia terlalu taksub dengan apa seseorang tu kan. Macam contoh dia punya, dia minat sangat terlalu fanatik. Dia akan jadi terlalu taksub. Nampakkan dia pun rasa macam calling in love. Macam itulah. Itu watak Anju. Tok Anju tu sudah beduk. Tapi orang cakap malu je watak macam tu. Tapi sebenarnya memang betul. Wujud orang macam tu watak tu. Betul. Anju pun bagian terbaik. Betul. Kita tengok Anju pun kita rasa macam power lah. Power dia. Yang satu Ikin. Saya Ikin. Saya. Apa umur sebenar? Main teka-teki ya masa nak. Okey lah bagi Mawi lah. Mawi dah masuk. Kita umur kita 45. 45, 45. 45. Okey, kita ni tumpang ni orang punya. Okay. Sekejap lagi nanti Mawi masuk. Okay. Bye. Assalamualaikum. Bye. Masuk. Air nak bakar. Tonton. Nak macam ni ni? Tonton. Ni. Masuk. Apa nak? Ni. Ya, ada yang ni. Apa nak? Ni. 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 Ni.
Saya? Saya new ni 45 tapi macam ni 35, 35-an. Oh, ya ke? Apa dia? Nah, kita ada more dah ni. Sekejap mu. Oh, okey. Tak apalah, diorang ni pergi solat. Saya? Diorang ni solat. Oh, oh. Hmm. 45 tu Hanif, ya. Dah tua dah. Hmm. Dah tua dah, you. Nampak muda. Terima kasih. Hanif, 45 tua. Ya, Hanif? Memang dah tua. 45, takkan akan 45 muda. Saya, itu. Tapi, itu pelik tu. Tapi itulah, umur memang makin lama makin muda. Kalau yeah. Makin tua. Kalau makin muda tu macam pelik juga. Susuk ke? Hebat kalau 45 tu. Wow, macam 25. Ada juga cakap 25. Nampak macam 25. Alhamdulillah. 45 tua, Hanif. Hanif, ya, 45 memang tua. Rasanya kalau awak 45 pun, kita dapat rasa kita dah makin berumur, makin tua kan. Kucing. Dia kalau 45 tu muda, hebat lah. Hebat sangat. Ingat senang nak maintain. Cepatlah masa Christine. Oh, ya ke? Akira Hanif. Thank you, Akira. Bagi love. Thank you. Tak perasan lah mesej awak. Sorry sangat. Adila, Hanif, tak apa-apa. Oh, rasalah. Dia kita jawab kita muda. Kita mana tua. Tak apa. 45 tu memang tua. Manusia dia akan, memang akan tepuh apa umur dia macam itu. Ha, betul. Kalau panjang umur macam itulah umur dia. Cahaya tolong. Ha, memanglah 45 tua. Wah, oi. Dah ada anak pun. 45 muda lagi. Oh, ya ke? Okey. Muda-muda. InsyaAllah. Muda lah jiwa-jiwa muda-muda lagi. Anak Ikin berapa orang? Anak Ikin seorang je. Ikin anak Ikin ramai. Seorang je. Anak tekak. Anak kucing. Ha, anak tekak. Anak saudara. Semua ada. Tapi kalau kat rumah ni memang macam ramai. Macam ramai orang. Kalau di kat rumah panggil ni Mario macam hari-hari ada raya. Hari-hari ada raya. Apa? Betul. Ain duduk dekat mana? Oh, saya duduk dekat. Saya tak duduk sini. Ain tak duduk sini. Dia datang weekend je. Dia datang weekend sebab anak-anak dia cuti. Main banyak macam dia orang punya anak umur anak kita orang beza setahun je. Satu je. Ha. Hai orang Perak. Saya umur 43, anak 5 yang sulung 22 tahun. Wow, mesti kau muda. Wow, salam, salam. Mesti kau muda dia. Betul. Anak dia dah berdua dah. Masya-Allah. Seronok sangat. Kawin awal ni. Tunggu dapat cucu je. Siapa yang tinggi, Mas? Ah, Ikin tinggi sikit. Sikit. Ain rendah sikit. Betul. Adik dan Ain mulut dia ada tembak sikit. Aduh. Ikin tak nak ke Mami botak balik? Tak, Ikin tak pernah paksa. Dia nak botak, dia botak. Dan boleh rahat. Tak suka. Ikin tak kisah. Dia tak kisah. Dia nak anak buka. Anak orang. Akira ni kan. Nik. Hai, thank you ni. Thank you ni. Ain anak berapa? Kembar lagi perempuan. Dua orang anak saya. Alhamdulillah. Ain duduk mana? Saya duduk dekat Shah Alam. Orang pakai baju sama, tudung sama tu berjanji. Ah tak, kita memang beli sama. Ah, itu keluar dan beli sama. Sama. Tapi memang ni apa, hari ni Ain datang dengan baju ni. Kebetulan pun pakai baju ni. Betul. Nah, tapi saya pakai dengan jeans. Ain tak, Ain dia pakai dengan slack. Ha, baju dia sama. Ya, kita kembar ke Kak Iris Udin? Kembar. Ada tak mahu kita salah panggil korang dua tak? Cahaya selalu panggil. Ha, salah panggil. Cahaya kalau dia belakang, dia macam confused tau. Dia akan tengok. Ah, selalu salah. Umi. Bila kita turn ni kan. Cahaya, Umi kat situ. Oh, dia malu. Ah, spek sama. Tapi colour Ain hitam. Colour Ikin dark purple. Purple lah. Dia malu betul kalau salah panggil. Sorry Mami Ain. Nanti dia jalan. Memang pakai baju sama, tudung sama ke berjanji kakak? Tak, kadang-kadang ter sama. Tapi kadang-kadang terjanji. Berjanji. Semua ter. Kena coklat Ikin kaya betul. Tak, tak. Dulu kita pernah sakit gigi tau. Kita pergi klinik. Macam kita cuti. Di sekolah. Masa tu kan. Betul tak? Betul. Sekolah. Lepas tu kita macam buat gigi. Boleh pula. Dia kita tak tahu dia gigi juga. Pergi klinik yang sama. Eh, ni dah cabut tadi. Satu hari tak boleh cabut dua kali dua gigi. Ha. Satu hari kena satu gigi je. Masa tu dia tak datang sekolah. Dia sakit gigi. Tapi saya pun masa tu kat stay pada sekolah terus dapat cuti, doktor suruh pergi. So, saya pergi. Tak sakit. Doktor pergi suruh pergi apa dok? Check. Cikgu suruh pergi check. So tiba-tiba dia kata dua orang tak boleh cabut gigi masa sama. Ha, gitu. Itu macam saya belum nak sakit ni baru nak cabut. Dia dah cabut. Cahaya buka.
Tapi dah masa tu memang memang masa. Sebab tu lah masa tu cantiknya hamba tu berada. Masa tu masa yang doktor cakap dah tak boleh buat dua gigi tu, kita dah dengan gigi yang denyut-denyut dia macam-macam. Dia suruh balik. Besar kecil. Eh, tak boleh, tak boleh, kena balik. Apa gigi hanya boleh cabut dalam satu hari, satu je. Tak boleh satu hari. Bapa sebulan eh tak sebulan dia kata bapa seminggu ni untuk satu sebab dia tengah bengkak untuk infection. Ha, dia bagi tu ceritanya. Rupanya Ain pergi cabut gigi. Tak tahu pun. Yang mana cuma bagi saya. Kahwin masa umur berapa? Saya kahwin umur 29. Ain 20. Kita kahwin memang lambat. Kita kahwin lambat dan lambat kan. So anak pun masih umur baru. Umur berapa? Anak sehari suami saya. Kita sama umur macam 30. Tapi umur dah 43 ya. Betul. Ya, kita... Jiwa kena buka. Jiwa kena kental mah. Zaman sekarang jiwa kena kental. Jiwa kental, dunia sekarang keras. Cahaya umur berapa dah sekarang? Comel lah cik. 48 Cahaya. Dia Cahaya kakak saya. Sebab saya baru 45 ni. Baru 8. Aduh. Aduh. Mula dari dulu sampai sekarang. Terima kasih. Terima kasih. Oh, sama dengan saya. Saya pun kahwin umur 29. Anak dah berapa? Okay, anak umur dah berapa? Anak dah awak yang first berapa? Nak beza dari tahi lalat je betul. Betul. Tahi lalat kat pipi air. Jadi kalau orang yang dah lama dia kenal kita orang, dia akan tahu saya daripada kita sama. Pipi saya besar sikit. Dan bantal favorite. Dan bantal Cahaya. Sebaya saya tengok. Pokok-pokok. Ya, pokok-pokok. InsyaAllah tahu tak. Nanti kita akan war-war. Eh. Kita ada buat satu punya menu pokok-pokok yang baru. Kita sebelum ni kita pakai mochi yang Pak Segi, Pak Segi tu yang kita rebus. Kali ni kita akan letak mochi yang betul-betul mochi yang macam gummy tu. Kita buat yang tu terbaru. InsyaAllah kita akan buat pokok-pokok yang baru. Kita kan ni cuti pun kita R&D. Betul. R&D sampai kan cun-cun dapat lah korang. Sebab kita tahu yang sebelum Cahaya, ni menu kita tu banyak orang dah rasa. Orang dah rasa macam nak kelainan. So air still sama. Betul. Cuma kita letak dia punya inti-inti dia tu berbeza. Oh anak saya sorry lambat. Tak. Ain tu dombre. Anak saya kembar. Laki perempuan dua orang. Ya yeah, betul. Okay Mawi masuk. Mawi. Okay. Pang. Okay. Mawi masuk. Lah, abang. Mawi masuk. Sekejap awak Mawi dah, masuk. Kita sambung. Nak masuk. Tak. Mawi tak pernah salah orang. Salah orang betul. Adik-beradik kembar ke? Ya betul. Kejap tau. Sekejap Mawi masuk. Mawi World. Sekejap. Mawi World masuk. Dah, mandi. Saya tengah bakar arang. Siapa? Adik. Muhammad, ke sana Muhammad. Adik. Ani Azam, Mbak Hakikat Mawi. Lomok. Tinggi tu. Masuk-masuk je nak terus sembang tinggi-tinggi ni. Hai Mawi, yang mana satu Ikin yang tadi tu. Dah lepas dah. Mawi Ikin berapa tahun? Dua tahun. Ikin tua 2 tahun. Aisyah Sain, YB dah masuk. YB? YB tu antara dua je. Yang Muhammad ke yang binatang? Apakah yang kerja dalam Dekmo? Nizam. Abang Nizam. Aura kembar. Itulah. Abi dengan Ikin lah. Assalamualaikum. Maliana. Waalaikumsalam. Ikin akak ke? Ikin akak. Bagilah rahsia dalam rahsia. Amboi. Anizam. Anizam. YB yang buncit. Boleh juga. Ikin masuklah sekali Mawi. Tak dia ada ni. Ada job lain. Ada job lain. Tak baik cakap macam tu. Okay, ni mesti tak tengok lagi Zim Al-Ghazim. Kalau dia tengok, dia faham. Yang Muhammad ke yang binatang? Pergi tengok Zim Al-Ghazim. Ni. Film. T-shirt dia. Binti Baika Muharram lah. Dia tengok. Dia dah tengok dah. Alhamdulillah. Pakcik Mawi nyanyi satu lagu. Boleh. Bagi 100,000 like lah. Sekarang 45,000 kan. 100,000 like lah kita nyanyi. Cahaya Bulan dah tengok. Terima kasih Cahaya Bulan. Esok nak pergi tengok Ani Azam. Ani Azam kena tengok besok. InsyaAllah. Nak tengok anak Ain kembau. Ada tu. Mandi. Anak kembar lelaki ada kat sini.
Ain Ramli. Bila Zain ada Hanmawi ke? Haa, itulah. Itulah saya ni berani-berani je nak mengarah filem ni sebenarnya. Tak pandai pun, tapi tak. Benda yang berani sangat lah. Norizan, Norizan. Norizan, hai Mawi. Hai Norizan. Cahaya masuk, dia kata. Ya. Kian satu Tuan Mawi. Boleh, kasih like. 100,000. 100,000 like. Sekarang ada 48,000. Kita sambil-sambil tu boleh nyanyi-nyanyi. Nak tengok anak Ain. Azhar. EJB. Waalaikumsalam. Mawi dah ada production. Bukan kadang-kadang tau. Ha. Boleh lah rezeki. Nak ada production tu senang aja. Pergi daftar je. Ambil SSM. Adalah production. Masalah dia, ada job ke tak? Ada projek ke tak? Ha, itu cerita dia. Projek tu berjaya ke tak berjaya? Kejap je ni 100,000 like ni. Ah, okey Amira, buktikan. Saya tidur awal. Saya tidur awal eh? Tak ada. Dah. Tu bicara tidur awal. Huh? Sorry, dia nak masuk ke? Hmm? Ah, rank kalau cerita tidur awal? Ya. Macam mana untuk berlakon? Haa, senangnya Ustaz Kazim memang nak berlakon. Dia memang minat berlakon. Jadi senang cerita je lah. Jadi saya cakap, Ustaz jom kita buat cerita Ustaz, jom kita filmkan cerita Ustaz lah. Lepas tu Ustaz Kazim okey. Tengok berlakon, senangnya. Hai, saya suka dengan Mawi kat Radio Zayan FM pagi-pagi. Terima kasih Anta Permata. InsyaAllah rezeki ada. Yang pasti mesti support Ustaz Kazim. Eh, tu hari tak pakai telekom tak? Sebab tadi yang keluar waktu ingat tak terus virus sebab abis tengah live masa tengah kita balik tadi. Anak berapa umur? 48. Mana anak Ain? Ada tu. Lari. Cahaya umur berapa? 48. Mana bear awak? Oh. Mana bear? Ni. Kucing bukan bear tapi okey dah tu. Kulit tu. Dah besar anak Mawi ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kau maksud kita dah tua kah? Tak. Yelah dah tua lah. Habis dah 43 kot. No. Hai. Yang budak lelaki tu anak siapa? Anak Ain. Saya ada dekat sini. Saya belajar ejoy. Moga berjaya. Terima kasih. Kat Anwar. Pasar Karat. Kita jumpa kat Pasar Karat. Bila tu? Mawi anak berapa orang? InsyaAllah Mawi buat filem lagi, kita support. Terima kasih Azhar. InsyaAllah. Lepas ni kita akan shoot satu filem baru. Filem baru, filem seram insyaAllah. Eh? Nanti support. Kalau tak ada apa-apa aral, permudahkan tahun depan. Tahun depan kita akan rilis movie baru. Umur berapa tu? Saya umur 48. Cahaya cakap cik. Fikir tapi pintar. Cahaya form 3. Tak, belum lagi. Try guess. RM100,000 kian, RM100,000. Ye je Cahaya. Ye je Cahaya benda. 48 ke? Apa ke form 3 tu? Form 3. Cahaya darjah 4 campur 8. Campur 8. Cepat tap. Assalamualaikum Mawi. Semoga sihat selalu. Waalaikumsalam. 8 tambah. Waalaikumsalam. 1-2 tahun. Ya. Betul. Cahaya ambil isteri ke anak ni? Anak lah. Tahun 6, ya. Kakak umur berapa? 48. Macam mana life jadi anak Mawi? Entah macam biasa je. Dah lama-lama dah biasa kot. Mak mana? Ada tu. Cahaya 48, Mawi 45. Cahaya kakak Mawi.
apa tu? Jatuh ke? Penggali kubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah permudahkan segala urusan dunia akhirat. Amin. Terima kasih penggali kubur. Penggali kubur? Nah. Alhamdulillah. Matang lah. Nampak ayah-ayah di tepi jinak ke? Apa man? Matang. Oh, you good. Ayah garang tak? Tak. Mawi tak tahu. Muka jamu pa. Makan jamu. Jamu pa. Jamu makan jamu apa? Oh. Ada tanya lagi. Duh. Anak kau Mawi. Ya, yeah, anakku ni. Anakku ni Cabika. Muka cahai, muka cahai macam Syamimi tu. Syamimi tu apa? Nah. Banyak muka Mawi. Hey. Ada ya. Kena botak lah ni. Berapa umir Chaya? Saya punya umir 48. Hai Chaya, comel awak pakai tudung anti love. Love you too, anti. Tapi ni feel ayam merah. Ayam merah. Mawi tak nyanyi dah ke? Nyanyi je. Ni Chaya yang... Bila balik? Nak Chaya ni. Oh, tadi tu. Thank you. Tapi cuma... filter sedih. Wife Mawi ke tak? Anak apa? Berapa orang adik-beradik Chaya? Tak ada. Mau nyanyilah live sikit. Tu dekat cukupkan 100,000 like tu dah dekat dah. 100,000 like kita nyanyi lagu Kian. Orang belakang dunia sendiri. Aaron. Ni lah Aaron ni asyik masuk live komen. Inilah budaknya. Yaya nak adik ke tak nak? Mawi will panggil ayah macam tu Chaya. Mawi. Okay dan. Mawi will, Mawi will. Tengok dah 100k dah. Anak panggil tu. Apakah yang dikejar dalam hidupmu? Berkali ku kata padamu, kita singgah di dunia yang sementara, penuh tipu daya yang kekal di sana. Biarlah kita bersama, usahlah hanyut terus terlena, kerana dunia. Saya nyanyilah juga. Saya ingat. Buat konsert lah Mawi. InsyaAllah. Hujung tahun ni. Ya. Ada plan nak buat konsert. Pergi ya guys. Budak Korea umur apa? Ni Aaron. Aaron umur apa? Aaron! Aaron tu! Tapi saya pendek. Ha? 99. Adu Saleha. Kau tu anak Mawi gak ke tak? Anak siapa belakang tu? Anak Ain. Kenapa sikit je habiskanlah Kian tu? Kian jauh, Kian hilang, kasih antara kita. Sebenarnya sudah lama ku sungguh berkecil hati. Anak wife tu entah. Sambung Chaya. Tak ingat. Bestnya lagi. Kenapa tak best? Apa yang tak best? Hai Chaya, hari ni tak pakai telekom ya? Ya. Anak. Tajuk apa tak ingat? Kian. Apa tajuk apa? Tak tahu. Apa tadi? Tak tahu tadi kot. Kian. I know how. Cuba pakai topi Haji Mawi. Saya belajar teranum dengan Abi tu. Teranum apa? Nyanyi ke? Teranum tu lagu Quran. Oh.
Mawi nyanyi lagu Rabani, Pergi Tak Kembali. Lepas ni banyak buat konsert mesti pulang sambil nak ikut. InsyaAllah. InsyaAllah. Kalau ada yang sudi support, InsyaAllah hujung tahun ni saya plan nak buat konsert solo. Hujung tahun ni. Tu ada orang tanya, yang lagu orang Arab Mawi. Orang Arab balik Arab berjubah labu, teman jauh jangan harap cari sahabat dalam tubuh. Dia tanya lagu itu nama apa nama dia kot? Huh? Apa nama lagu tu? Lagu? Lagu yang tu lah, yang tu lagu nama dia. Sahabat dalam tubuh tajuk dia. Mawi World is back, concert solo. Habibi. InsyaAllah. Caya umur berapa? 48. Noel Ain. Lagu Nurul Ain. Lagu Nurul Ain. Oh, lagu Mawi total ada berapa? 300 kot. Tak tahu Wabi cakap. Banyak. Anak dah tunang. Abu ni. Amor mumpang nak gitu. Nak. Cang bang kecil lagi. Cahaya bukan dah 66 tahun ke? Tak, 48. Masih 48. Mama Cahaya mana? Ada tu. Iki mana? Ada tu. Cantik. Macam Allah nak. Thank you, tapi yang filter. Assalamualaikum, Mama Iwan. Pin, Zulpin. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Thank Master you. Album. Thank you Master Album untuk gift. Bagi gift. Assalamualaikum Mawai Jaya. Waalaikumsalam. Pak Reza. Saya berapa orang? Adik beradik tak ada. Saya seorang je. Yeah. Abi garang tak Jaya. Tak. Apa? Lag? Mak lag ke? Hai Mawi, Kulai hadir. Orang Kulai. Orang Kulai. Khabar orang Kulai. Zara Zera kata, ingat Mawi World dulu. Nama pun dia tak berjaga. Miss Wei tengok. Tengok menam-menam. Mawi World tak pernah miss. Ui, tengok. Semoga sihat selalu. Amin. Jangan dong kasih. Cakap terima kasih Zaza Zaira. Terima kasih. Sunawi, Tsunami, Sumawi. Ayo. Caya Google. Ya ke? Orang apa ni? Orang Malaysia. Thank you, Mawi. Twinkle, twinkle, little star. Okay. Aduhai Salia. Aduhai. Boleh, 150,000 like. Sekarang 119,000. Jadikan 150,000 like kita nyanyi Adu Salia. Caya Nur. Haha, lawak lah Cahaya ni. So lawak. Cahaya kenapa cuma macam tiap. Ada yang macam Mel ni. Filter je. Sedih. Cahaya umur berapa? Saya umur 48. Dah besar anak Mawi. Dah besar. You ke sama je. Thank you Master Albon untuk share. Tak nak adik je tak nak. Jangan pakai topi macam tu. Nak tertukar dengan cap Caprice.
Bang. Ni sebab bang, ada bang, 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 bang. Sebab ni nanti ada apa? Ada logo. Nanti tak boleh kata, tak boleh tunjuk on TikTok. What are you doing today? Bang, bang, bang. Umur 8 tahun je. Hah? 8 tahun? Okay, tu jauh sikit. Hai, Cahaya Malaika. Hello. Assalamualaikum. Selamat malam. Nak tanyalah, kenapa movie? Kenapa movie tak ada tajuk tak main kat TV? Sebab tak lama lagi, filem tak ada tajuk akan main di Netflix. Nanti korang boleh tengok ada tajuk dekat Netflix. Nanti dia ada tajuk dekat Netflix. Okey, okey. Nanti dia ada tajuk ada dalam Netflix. Ada ya. Yeah. Okey, okey, okey. Netflix tentera antarabangsa dah Dani. Tak ada maknanya. Apa cerita pun dah masuk Netflix tu. Dekat YouTube Maui pun ada kan? Ada. Tak disebut. Eh. Party. Nanti dah masuk Netflix, dah tak ada lah dekat situ. Netflix boleh cakap? Dia boleh. Okay. Yuhu. Tiada tajuk akan masuk Netflix. Maui, manekin. Ada tu. Siapa itu? Anak Maui ke? Entah. Tahu saja. Dah addicted. Maui tiada tajuk berdekah. Saya gelak. Sapodio.com ni, dia orang yang faham je dia akan berdekah. Orang yang tak faham dia akan termengipinga. So alhamdulillah lah, awak yang tahu, orang yang faham tengok cerita tu. Baguslah. Saya pun siapa lega lah ada orang yang faham. Sebab banyak juga bagi feedback kata cerita tu cerita bodoh, cerita tu cerita bangang, apalah Mawi siapa buat ni. Siapa dah tengok tu, kita geng kan, kita geng. Tak nak adik ke tak nak? Okay, siapa dah tengok dia tajuk, angkat tangan dalam komen. Kan ada emoji yang angkat tangan kot. Saya pernah tengok tiada tajuk masa tempat tahun. Laju je tak nak. Ya tak nak. Siapa tu? Entah. Tidur lewat. Nak tengok Ikin? Ada tu. Cerita pasal Mawi kan, cerita tajuk tu. Betul. Tak ada orang ke dalam ni. Tak ada ni pun emoji. Tu siapa? Tak tahu. Assalamualaikum. Mawi? Bukan. Tak boleh. Entah. Kenapa saja. Berapa orang anak Mawi? Seorang. Ya. Okey. Yang apa, yang smiley tu dah tengok tiada tajuk. Yang apa, sedih tu tak pernah tengok tiada tajuk. Tiada tajuk ke Zim? Tiada tajuk. Saja tanya. Bila tengok ke belum. Bila tengok, bila semua kat sini tengok ke belum. Zim ala Kazim. Ada dua lah. Siapa-siapa dah tengok dia dua. Sedihnya. Boleh kau besarkan nampak? Ha? Tak. Nampak anak sedih. Boleh besarkan. Tabu. Ya. Tu. Ui. Ramai pun tengok juga. Aku pun nak tengok. Apa saja tekan yang sedih. Tu Cahaya Malaika ke? Entah. Yelah, Cahaya lah. Tanya sarkastik. Ya, banyak yang orang masuk tu tanya. Ya. Like dah? Haa, dah 150 dah. 150,000. Okay. Lagunya. Oh, aduh mahkota terhempas. Ya. Barulah ku sedar. Yang ku sangkakan intan, oh, hanyalah kaca. Sesudah berdarah,
barulah ku sedar jiwa ku tercalar. Oh sakitnya bukan kepala. Kau biarkan aku sendiri menderita siksa. Racun hidupku saleha. Kau biarkan aku sendiri melewati sepi. Dalam hidupku saleha. Kau biarkan aku sendiri meratapi nasib. Dalam gelita saleha. Saleha. Kau biarkan aku sendiri menderita siksa. Racun hidupku saleha. Kau biarkan aku sendiri melewati sepi. Dalam hidupku saleha. Kau biarkan aku sendiri meratapi nasib. Dalam gelita saleha. Saleha. Awin, terima kasih. Tiga kali dah pergi tengok Zain Zain Al-Kazim. Terima kasih, Awin. Mahal suara Mawin tu sebab ada siapa nyanyi macam tu. Memang Mawin orang mula je. Kila tu. Alhamdulillah. Suara Mawin unik. Ya ke? Biasa saja, ma. Ini barang-barang biasa saja, ma. Lagu tu cerita. Lagu tu pasal apa? Cerita pasal Saleha. Perempuan nama Saleha pun boleh. Nama untuk orang yang soleh dan Saleha pun boleh. Nama anak Mawi Cahaya Asmawi ke? Yes. Gabungan Cahaya Asmawi. Ramai-ramai pergi support movie Zain Zain Al-Kazim. Terima kasih. I'm yours. Waalaikumsalam. Muhammad Fazrin. World. Oh yo. Syahana Stack kata, ni kejam movie erupikal unmovin matur voten. Erupikal. Ni kejam movie erupikal unmovin matur voten. Itu dia cakap. Faham? Salam Al Hijrah Muhammad Azim. Bahasa apa tu? Bahasa Tamil. Ning geja mobil iru pirkel an mawin maturu huten. Eh yo. Ya ya. Shima Muhammad. Okey, salam Shima. Ya. Siapa budak kecil tu tadi, Mawi? Tadi tu anak saudara saya. Hentam sajalah, Mawi. Ribu kali dia cahaya cakap umur dia 4 tambah 8. Itulah. Wan Rosna. Itulah sebab orang baru masuk. Kata dia baru tanya umur berapa, umur berapa. Itulah Mawi MSN message Awi Jamal Alhamdulillah Salim zaman ni geng padu-padu mantap Royal Shop. Shima dari Johor. Shima apa khabar Shima? Kenapa break match rambut panjang? Saya selepas saya sakit, saya pulih daripada sakit, saya tiba-tiba nak berambut panjang. Itulah ceritanya. Benda ni terjadi semua selepas saya pulih daripada sakit. Saking sakit misteri lah. Sakit pelik lah. Entahlah sakit apa dah. KL panggung mana yang masih tayang cerita Zain Zain Al-Kazim? IOI Putrajaya ada. Jangan lupa like dan subscribe untuk dapatkan lebih info-info menarik dari Coffee Panas.